Halo semua, teman-teman kembali bersama saya Aisyah. Halo Taurus, selamat datang di channelku. Februari, minggu kedua untuk Taurus. Taurus, bulan Februari, sesuaikan dengan kondisimu. Mungkin energinya bisa saja telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi. Taurus, general reading, saya bacakan dalam energi percintaan. Semoga ada energimu yang terbaca di sini, Taurus. Februari, minggu ke Taurus. Ada perasaan sepi, sendiri, berdiri sendiri, ya. Yuk kita lihat. Ada fox, ada anak. Jembatan, transisi. Energi percintaan Taurus, buku. Taurus, saya melihat energimu di sini sepi, sendiri, ya. Ada gambaran sebenarnya ini ada transisi yang terjadi, ya. Hubungan ini sedang masa transisi. Transisi ini kita belum tahu, pada awal yang baru, hubungan yang menjadi lebih dewasa atau transisi ke arah yang seperti apa, karena Lili di sini berarti juga mengundurkan diri. Wah, kalau saya lihat ini ingin mencari suatu hal yang lebih stabil. Saya yakin ini hubungan akan bertransisi ke awal yang lebih baik. Taurus, saya coba kita lihat ya. Menara, energi menara ini sepi, sendiri, ya. Kesepian, kesendirian, ada fox di sini. Fox dan anak, ya. Ayo saya lihat dulu. Ini bacaannya lebar sekali artinya. Kita dalam bacaan umum. Ayo coba kita lihat lagi kemana arah cerita ini. Karena di sini ada gambaran juga tentang karir, ya. Transisi karir, pekerjaan, studi. Oke, ada buku. Ayo kita lihat. Taurus di bulan Februari, minggu kedua. Kemana arah ceritamu, Taurus? Wow. Ada di sini, poverty. Kita ambil 5 kartu dari Keeper. Oke. Di sini ada official person. Ada journey. Wow, ini tentang suatu hal yang baru saya lihat ya. Dan di sini ada dedication. Bottom of the deck ada bad health. Baik Taurus, sorry Taurus, barusan kucingku naik. Habis acak-acak di sini. Oke, Taurus, ada transisi yang saya lihat ya, ada perasaan sepi, perasaan sendiri antara kamu dan pasangan. Saya berharap di sini tidak ada yang sedang terkait atau berurusan dengan masalah-masalah yang di sini saya melihat ada official person ya. Ada instansi di sini. Ada adjudication juga di sini. Teman-teman, ya, ini ada terkait dengan hukum, ada terkait dengan karir hukum yang seperti itu. Namun saya berharap ini tidak sampai ke sana ceritanya ya. Baik Taurus, ini kondisi kelelahan untuk Taurus. Saya lihat bahkan beberapa Taurus di sini digambarkan sebagai bad health. Ada yang sakit ya, ada yang kelelahan. Ini kondisi emosi saya lihat ya. Ada yang butuh istirahat dan ini juga gambaran penyembuhan. Ada seorang nurse ya di sini, seorang perawat yang sedang merawat orang yang sakit. Jadi Taurus, ini kondisi kamu. Kamu capek, kamu lelah, namun di sini apa ya namanya? Mendatangkan suatu hal yang baru. Oh, ini dia. Ini dia. Perubahan. Wah, ya. Mendatangkan suatu perubahan. Maksudnya ada perjuangan di sini, Taurus, di dalam hubungan antara kamu dengan seseorang mungkin. Namun di sini ada pembayarannya. Ya, ada sesuatu yang berubah di sini. Ayo kita lihat.
Taurus, saya melihat di sini transisi, ada jembatan, ada bridge. Ini menggambarkan transisi, perpindahan suatu fase. Mungkin jika hubungan kamu di sini beberapa waktu ini tidak baik, ya. Ini terlebih lagi untuk orang-orang yang berumah tangga. Ada terkait sekali dengan cerita tentang keuangan, ya. Tuh. Poverty sama jembatan ini pergeseran dari suatu tempat yang di sini siklusnya jelek saya lihat. Hubungan mungkin hubungan yang melelahkan, hubungan yang menakutkan, hubungan yang membuat kalian lelah, kalian letih, ya. Ada seperti kalian berjuang di sini, Taurus, kamu dan dia berjuang untuk mendapatkan atau mencari peruntungan di dalam hubungan ini. Untuk orang-orang berumah tangga, bagi Taurus yang mungkin di sini berkarir, di sini kalian memperjuangkan karir saya lihat, ya. Ini sampai ini loh, saya bilang babak belur ya, berjuang sampai ada yang sakit. Mungkin berpikir demi anak-anak, demi ekonomi keluarga. Namun apa yang kamu lakukan di sini, Taurus? Sepertinya ada pembayarannya. Ada suatu hal yang baru di sini tentang journey, ya, akan ada perjalanan baru untuk kamu. Tuh ya. Di sini kamu mencari kestabilitasan, ya. Ingin stabil di dalam rumah tangga, ingin stabil baik ekonomi sampai apapun di sini, sampai keadaan emosional. Kamu memperjuangkan itu. Sampai kondisinya saya lihat kelelahan. Lihat ya, ada lili di sini. Digambarkan Taurus, kamu sangat dewasa, sangat bijaksana, sangat memikirkan. Kalau sampai sakit begini, ah ini dia, ada maturmen ya. Ini kebijaksanaan, kedewasaan, dan di sini ada maturmen. Oke, dewasa sekali. Berpikiran terbuka. Wow, ini good, ini bagus. Baik, Taurus, saya bacakan dalam energi percintaan. Kondisi hubungan yang mungkin awalnya buruk, ya, di sini kalian berjuang. Sama-sama membangun, sama-sama memperbaiki hubungan ini untuk mencari peruntungan di dalam hubungan ini agar hubungan ini kembali selamat. Ada gambaran yang seperti itu. Untuk orang-orang yang sebentar. Saya harap ya ini ada kartu yang tiga kartu ini mengindikasikan tentang kamu yang berurusan dengan pihak-pihak yang berwajib. Semoga tidak sampai ke sana ya. Saya hanya membacakan arti kartu. Taurus. Sebentar ya. Baik. Iya. Di sini untuk beberapa kamu, oh, ini karena ada adjudication, ini ada hakim di situ, ada official person. Kalau di sini ada yang macam-macam, ada yang bikin aneh-aneh, ayo hati-hati. Akan bisa ketahuan nanti. Oke. Hey, duh meongku teman-teman yang di bawah mejaku. Perasaan sepi, perasaan sendiri ada di sini. Ya, letih, ada yang sakit. Kondisi yang kelelahan saya lihat. Tapi jangan takut Taurus ya, siklusnya di sini kamu masuk pada fase baru. Fase baru. Ini kuat ceritanya ke arah karir loh, teman-teman. Kalian yang berjuang memperjuangkan ya, memperjuangkan keuangan. Ya, keuangan apalagi orang-orang yang berumah tangga, mereka mencari peruntungan di sini. Berjuang mencari peruntungan. Ya. Kalau di sini kamu lajang, mungkin kamu akan sebentar. Ini perasaan sepi sendiri, ya. Kamu ini kondisinya kalau lajang ini terpuruk sekali. Namun jangan takut, saya bilang ya, ada siklus baru di sini. Siklus yang di sini boleh kita katakan sebagai karma, perubahan. Ya, kita akan memetik apa yang telah kita berikan. Coba saya lihat, ini artinya luas sekali kalau saya artikan ya. Bahkan ada terkait dengan perceraian, tentang anak, tentang berkaitan dengan urusan-urusan di instansi. Lebar sekali kalau diartikan. Ini kita coba kecilkan. Secara umum kondisi yang bisa saya lihat di sini, secara umum saya katakan Taurus kamu kelelahan. Bad health, beberapa dari kamu sakit di sini ya. Taurus Februari 2021 energi percintaan mereka. Taurus Februari 2021 energi percintaan. Oh, ya. Lihat. Ada kesedihan, ada kerinduan ini ya. Kartu yang menara ya, karena berdiri sendiri. Thinking about you, missing you ya.
Jadi baik Taurus atau pasangan di sini ada perasaan sepi sendiri. Karena apa? Mereka sangat dekat di sini. Bahkan bisa dibilang addiction. Kamu dan pasangan di sini sebenarnya punya ikatan yang sangat melekat. Namun kondisinya di sini sepertinya harus ini ya, harus ada jarak ya, separation. Ini tadi yang saya lihat, karena sebagian dari Taurus di sini berjuang mencari peruntungan. Itu kalau cerita yang normal-normal. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh ya. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh. Sampai di sini saya lihat ada hakim, ada pak polisi. Baik, Taurus. Girl with the snake. Girl with the snake di sini tentang apa ya di sini. Ini bisa saya katakan juga ada gelora. Masih terkait dengan addiction. Ya, addiction. Jadi ada gelora saat terpisah di sini, ya, bagi orang-orang yang ada jarak, karena ada gambaran sepi dan sendiri. Apakah di sini pasangan yang bekerja jauh, ya, sehingga ada perasaan-perasaan sepi, sendiri, atau di sini mungkin merasa kurang diperhatikan, ya, mungkin pasangan merasa kurang diperhatikan, dan sementara Taurus di sini hancur-hancuran, babak belur, mencari peruntungan, begitu saya lihat. Teman-teman, ada ini masuk ke cerita perceraian juga yang terkait dengan masalah anak, ya. Ini juga bikin kalian capek, Taurus. Baik. Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang di sini poverty katanya, ya. Ada ketakutan, ada kelelahan, ada semua apa ya? Semua perasaan tertumpah di sini. Yang sebelahnya di sini kartu tentang peruntungan. Sepertinya kamu mencari peruntungan. Ya, ini yang tertarik sama kita ceritanya ke arah karir ini. The butterfly. Iya. Nah, ini kan bagus saya bilang ya. Relationship evolving to the next phase. Jadi ini tadi transisi ya. Ada gambaran hubungan yang awalnya buruk akan bertransisi pada awal yang baru. Ada journey, ada kartu anak ya. Itu tentang suatu hal yang baru. Semoga di sini kalau hubungan yang tidak baik ya akan kembali membaik. Ketika kamu di sini mungkin merasa ada yang merasa tidak diperhatikan, ya salah satu dari kamu sesuaikan dengan kondisimu. Semoga di sini akan ada transformasi seperti kupu-kupu ya teman-teman. Kupu-kupu dari suatu hal yang kita katakan kepompong berkembang sampai mereka bisa terbang. Jadi ini fase perjuangan di dalam sebuah hubungan. Oke. Okay. Kisses, wow, unconditionally loving, giving and receiving. Ya, jadi falling in love. Jadi di sini kamu menuju ini tadi ya. Mungkin saat ini terpisah, mungkin saat ini ada adiksi yang menyiksa kalian ke apa? Ini belepotan lagi. Kemelekatan yang membuat kalian sangat merana, ya. Lihatlah, the butterfly and the kisses. Wah, ya. Ini gambaran yang indah ya. Pertumbuhan, perkembangan, transformasi, evolusi apalagi saya katakan ya. Segala hal akan berubah di sini. Ya. Di sini akan menuju ke arah yang lebih baik. Oke. Akan menuju ke arah yang lebih baik. Mungkin ini kartu-kartu berat di sini saya lihat ya, berjuang. Bahkan beberapa di antara kalian di sini ada yang sampai terkait dengan masalah hukum ya. Ini lihat ada official person, ini orang-orang aparat biasanya. Ini juga ya, kalau ini di bawah ini artinya ada ambisi kamu, ambisi yang sangat di sini. Ini mungkin yang membuat kamu sampai kelelahan karena kartu ini gandeng ya, kartu fog yang menggambarkan job atau karir. Ini tentang peruntungan, ini tentang instansi ya. Taurus tetap semangat ya, ada perjuangan di sini. Intinya Taurus, perjuangan di dalam hubungan, transisi, transformasi, ada awal yang baru. Kalau kalian PDKT merasa awal-awal berat di sini, saya melihat akhir yang pada akhirnya ada kebersamaan di sini. Ada perubahan yang terjadi di sini, ya. Kalau orang-orang yang berumah tangga di sini, ya energinya sama. Transisi. Oke? Entah apa masalahmu di sini ya, terlalu luas untuk saya katakan. Saya hanya bisa bilang ada masalah-masalah berat di sini yang kamu lewati, mencari peruntungan, mungkin di dalam karir, mungkin di dalam cerita percintaan, kamu bertahan, kamu mencari cara, ya. Tapi wah, kedepannya bagus ya. Butterfly. Butterfly itu berkembang dari kepompong sampai dia bisa terbang. Jadi suatu hal yang tumbuh, berkembang. Oke, perubahan ya. Di sini ada kartu yang bisa kita katakan sama dengan karma. Ini tentang perubahan. Karena apa? Ada buku. Perubahan saat kita mengambil hikmah, artinya kita maju. Oke.
anak dan jurni awal baru untuk suatu perjalanan. Wow, Taurus ini keren, tetap semangat. Semoga ini jadi bacaan yang menghibur. Saya berharap tidak ada cerita perceraian di sini karena ada anak, ada hakim ya. Ini ada kasus-kasus perceraian juga. Bottom of the deck ada break ups ya. Maksudnya di sini ada separation, ada jarak di antara kalian. Semoga ini tidak masuk ke cerita perceraian. Mengerikan ya. Kalau kalian berpacaran, ini cerita putus. Ini ada gambaran pasangan yang di sini mendua. Pasangan yang mungkin kekanakan, pasangan yang mungkin berbohong. Jadi teman-teman, kalau saya lebarkan ini lebar sekali untuk bacaan umum ya, karena saya memakai Lenormand dan Keeper ini saya pakai lagi. Baik, teman-temanku Taurus tetap semangat. Saya Nuzulira Aisyah, semoga ada energimu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.